Bapak tahu nggak jadi di mana? Pusing, Pak. Yaudah, Pak, nanti kita cari ya, Pak. Makasih informasinya, Pak. Hancur itu hatinya Obid di situ. Dia marah di situ, dia ngamuk di situ sampai akhirnya kita berusaha tenangin. Kita berusaha kasih pengertian di situ. Bapak sabar, insya Allah orang dizalimi itu pasti akan dibantu sama Allah. Nanti Bapak itu dibohongin sama Dani, Pak. Iya, pagar makan tanaman nih. Aduh, bikin pusing aja. Ternyata sampai selama ini dia baik-baik aja sama Bapak. Ternyata dia malah iya. Istri Bapak loh. Iya, dia gimana baik-baik aja. Gimana sih perasaan dia teman dekat Bapak kan? Dia ngasih kerjaan saya di Mojokerto. Maka tega-teganya begitu. Ya terus buktinya tadi Bapak itu bilang benar Pak Danika tinggal di situ bareng. Masa dia bohong? Udah, telepon aja sekarang deh. Coba Bapak telepon deh, Pak. Tanyain dulu baik-baik di mana dia, nanti kita samperin. Nanti kalau Bapak langsung marah-marah, dia langsung kabur nanti. Kok gak nyambung-nyambung sih? Oh, iya pantesan kan tadi dia bilang HP-nya hilang, Pak. Cuma dompet yang balik tadi. Hilang, dia bilang. Uangnya gak nyambung-nyambung. Iya. Jadi Bapak tahu gak mungkin temennya atau saudaranya Dani di sini di Jakarta ada gak? Enggak tahu, Pak. Tempat nongkrong dia? Gak tahu. Tempat kerja dia? Gak tahu. Aduh. Yaudah nanti kita cahamatin deh kalau itu, yuk. Yang penting bergerak dulu aja, yuk. Kita cahamatin nanti. Akhirnya tim kita suruh untuk nyebar di daerah Istiqlal. Nanya sama pedagang, ya nanya sama tukang parkir, nanya sama kernet Metro Mini, nanya sama kernet-kernet bus dan lain sebagainya, kita tanya di situ. Informasi apa? Nah, gua sih dapat info dari Burijam. Burijam bilang Dani sering nongkrong di Istiqlal. Burijam sering nongkrong di Istiqlal. Terus ngapain di nongkrong di Istiqlal? Karena sih dia sering ngopi di Istiqlal. Ngopi? Ngopi apaan? Ini kan tempat sholat di Istiqlal. Nah, gua sih enggak tahu itu ngopinya apanya. Mana orangnya? Iya. Sampai akhirnya tim ngasih kabar kalau ternyata Dani, Atik dan juga Awing itu ada 3 orang temenan. Mereka ini terkenal suka nyolong sandal dan sepatu. Oh Bu, kenalin. Iya, Ibu tahu di mana Dani atau Ibu Tia? Dani. Ya. Oh, Dani mah biasanya suka dia mah suka pakai sandal. Ya. Mana Dani atau Ibu Tia? Dani. Ya. Oh, Dani mah biasanya suka dia mah suka pakai sandal. Ya. Tuh. Ibu yang bener, Ibu. Benar. Itu yang tuh sandalnya sepatunya suka di luar satu pakloak. Dia suka bilang banyak orang-orang di sini kenal sama Dani, Atik dan juga Awin. Mereka ini komplotan. Mereka ini suka nyolong sendal, juga nyolong sepatu, kemudian dijual begitu saja. Tadi aku udah ngasih. Dani sama siapa biasanya nyolnya? Sama Awin. Awin? Awin ini siapa, Ibu? Awin. Dia biasanya nongkrongnya di pasar Cideng. Awin ini temennya? Pokoknya dia nongkrongnya di sana. Tanya aja dari sana deh. Teman-temannya banyak. Jadi itu selalu sama-sama itu? Iya, sama-sama. Si Dani sama si Awin sama si Atik juga? Iya. Ibu tunggu. Ibu saya takut Ibu salah orang nih. Ini bukan Ibu. Oh iya benar ini. Iya benar. Iya yang Atinya ini juga Ibu pernah lihat sama Ati. Iya benar. Sama Ati di sini nyolong sendal juga. Jangan bohong apa? Enggak, saya enggak bohong. Apa sih saya bohong? Beneran, coba aja cek aja. Khusus sampai nyolong sandal di masjid sih, beneran ya? Ini emang sampai heboh gitu sampai dikejar-kejar orang makanya Ibu tahu ya? Iya, dia udah biasa soalnya tuh. Astagfirullah. Jadi langsung kita coba cari pasar dia, yuk. Ayo, Pak. Langsung bergerak menuju ke pasar di dekat Istiqlal, di sana ada JPO jembatan penyeberangan. Sampai jembatan penyeberangan kita ngelihat
ada preman-preman datang dan duduk di suatu tempat di situ di bawah jembatan penyeberangan. Kita tanya sama orang, siapa yang nongkrong di sana? Dan kata orang-orang dan kata tim mereka itu adalah preman di pasar. Ini Pak, udah dekat JPO nih, sebelah mana ini? Kayaknya di situ deh, Pak. Nah, itu tuh tempat kumpulannya tuh di situ tuh. Kita nggak tahu mana yang awing nih. Itu mereka nongkrong di situ tuh. Jadi gini aja, lu tunggu sini ya, Pak ya. Kalian tunggu sini ya. Iya, iya. Aku coba nanya dulu sana. Iya. Ian, mana Ian? Jangan sampai ketahuan ya. Kamera lu hati-hati. Akhirnya gue mutusin untuk datang sendiri sama mereka, tanya sama mereka baik-baik. Begitu sampai di tempat tongkrongan mereka, gue tanya, ya permisi ada yang namanya Awing nggak? Pas kita sebutin nama Awing, mereka bilang, oh iya Awing emang suka nongkrong di sini. Tapi lagi nggak di sini. Ini Pak, numpang nanya. Ada yang kenal namanya Awing ya? Awing. 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 Iya. Lu Mandala kan? Iya. Lu ngapain kesini? Pasti lu bikin acara, bikin mewek nih. Hah? Lu, emang kenapa? Enggak, ini kan gue cuma nanya. Ada kamera. Enggak, no? Ini Awing, Pak. Enggak, ya. Bukan. Hah, ini Awing? Ini bukan. Eh, Awing yang mana? Awing di sini. Awing pergi. Setahu gua, Awing itu nggak di sini. Lu, Mak. Gua takut kalau pergi gini ntar. Kalau Dani, Dani mana Dani? Nanya Dani apa nanya Awing? Nanya Awing dan nanya Dani, kan mereka temenan sama. Ngobrolin masalah Awing, tiba-tiba satu preman di sini ngelihat. Dia ngelihat kameramen kita pas ngambil sembunyi-sembunyi. Akhirnya disamperin, mereka ngamuk ini. Berantem di situ, ya. Mereka semua nggak terima, malah tambah ribut di atas jembatan penyeberangan di situ. Hei, Pak, 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 sebentar. Ya, 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 Pak, 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 sebentar. Pak, 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 ya, ya, sabar dulu. Iya, Pak, sabar dulu dong. Eh, Pak, udah, Pak, udah, jangan, Kem. Ya, udah. Ya, udah. Udah, Pak, iya, udah, kita nggak mau ribut, udah, Pak, udah. Ini kan kita cuma mau nanya orang, kenapa saya nggak boleh bawa kamera. Gua tahu, lu mau cari Dani apa Awing, gua nggak ngeliat. Mau cari dua-duanya, Pak Dani atau Awing, kan mereka temenan juga. Sekarang lu mau kamera mau ngapain? Mau cari dia? Ya, kita memang sistemnya pakai kamera, Pak. Enggak, Pak, nanti ada polisi atau apa, kita nggak mau. Gua nggak mau, kalau gua sampai terjadi ya. Emang Bapak ngapain? Emang Bapak ada masalah emang? Ya gua kagak tahu, gua cuma nonton itu buat kamera mau ngapain. Oh enggak, kita gak ada masalah. Bapak kalau misalkan takut ada masalah dong berarti. Hei, Pak, jangan dorong kamera dong. Hei, jangan rusak kamera, jangan dorong dong. Lu lagi mau acara di sini, mau ngapain? Lu kan, hei, kalau kan gua cuma nanya doang. Nah, klien kita, Obit ini bantuin juga. Sampai akhirnya Obit di situ dihajar, dibukul, kita juga bantuin, ributlah di situ. Eh, Pak, jangan! Pak, jangan! Astagfirullahaladzim! Ngapain lu cuma anak kecil, ha? Ngapain lu cuma anak kecil? Lepasin! Lepasin nggak? Lepasin, Pak! Lepasin nggak? Lepasin! Udah, Pak! Udah! Astagfirullahaladzim! Udah! Tolong dong! Kalau lo mau cari Dani, cari yang dekat Hotel Borobudur. Di sana dia sering sana. Pergi lo. Awas lo balik lagi lo, Astagfirullahaladzim. Aduh, bahaya banget lo. Ya enggak apa-apa tapi. Ya udah nih, langsung kita belakang hotel aja dekat dari sini kok ada Dani makan di situ. Ayo, kita sana ya. Buru-buru kita langsung tim ngajak tim ke sana. Ayo buruan kita datang ke sana. Pas sampai tempat tongkrongan, yang nongkrong di situ adalah preman yang waktu kita nolongin Dani sama Obit. Mungkin ya di warung-warung sana kali ya nongkrongnya ya. Eh sebentar. Bapak itu kemarin bukan? Aduh, kok gak sempet liat mukanya? Yang gondrong, orang yang gondrong. Buru-buru kita samperin, kita kejar mereka dan di situ ternyata si Obit duluan lari duluan langsung nyerang preman itu, langsung berusaha untuk nangkep preman itu. Ya itu Pak, benar orang itu ya? Ya rambut gondrong itu Pak, berarti yang ngambil barang Bapak. Bapak. Aduh, Pak. Oke. Mau kemana? Oke. Aduh, bete.
Ngaku Bapak ngaku. Siap, siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada apa nih? Ada apa nih? Ke saya sini. Bapak ngaku, ha? Ya, ngaku apa nih? Bapak yang ngambil kemarin kan dompet kenapa? Sama handphone kan? Gua enggak kenal. Jangan pura-pura, gua tahu, ah. Nah, pas kita pegang, kita tangkap itu preman, ternyata tim kita yang lain nangkap Dani. Nah, itu dia, itu bukannya itu teman Bapak. Pak itu. Alek. Mereka berantem di situ sampai akhirnya kita tangkap Dani, kita tangkap dua preman itu. Ternyata berdua preman itu sama yang kemarin waktu ngerampok. Oh, berarti ada kemungkinan mereka ini kong kali kong kerja sama. Mana bini gua? Gua enggak tahu bini lu di mana. Tinggal malu kan serumah. Tinggal malu kan. Kata siapa? Ada lu ada informasi? Ya, ngaku-ngaku lu. Ngaku aja lu. Ngaku lu. Tahu gua enggak tahu adik di mana, gua enggak tahu. Aku aja, gua nggak tahu. Lu pernah ngawinin bini gua? Ngawinin? Siapa yang ngawinin si Ate? Gua tahu, gua dapet laporan. Ada, lu nggak usah bohong. Lu juga yang ngasih kerjaan Ate kan di pasar kan? Iya, gua jelasin. Aku dong Pak. Kenapa lu nggak bilang deh kemarin-kemarin lu tahu di mana Ate ya? Kenapa lu nggak bilang? Perampokan yang kemarin itu di gua. Rampok yang kemarin itu lu maksudnya? Iya, gue yang nyuruh! Kecengnya! Apa? Hajar itu sama Obit, dipukul sama Obit, berantem mereka di situ. Sampai akhirnya Dani ngaku kalau ternyata Dani ini tidak nikah sama Ati. Dia berani sumpah di situ. Gue bisa jelasin! Jangan mas! Dengerin dulu, gua nggak ngawinin dia, gua nggak ngawinin si Ati. Bini lo datang ke gua ke Jakarta minta kerjaan, tau nggak lo? Itu gara-gara lo. Gaji lo kagak cukup. Apa yang dibilang si Ati pas gua tanya? Hah? Gua bantuin lo, tau nggak lo? Bener nggak sih? Kayaknya aneh deh, pasti terjadi sesuatu sama mereka, walaupun mereka nggak ngaku di situ. Kasihan tuh si Ati, laki kayak lo. Hati-hati lo ngomong. Bini lo gue kenalin sama temen gue si Awing. Lo dikasih kerjaan sama si Awing. Tahu lo! Dengerin dulu, Wih, dengerin! Gapapa. Si Ati dikawin sama si Awing. Awing siapa nih? Temen gue lah. Yang mana? Cari kerjaan buat bini lo. Yang mana orangnya? Gak tau gue. Kok gak tau? Masa lo temen sendiri gak tau sih? Berarti gak tau gue, gak tau Abing dimana.